kasih. Kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini dilaksanakan yang pertama adalah patroli sinergitas baik TNI maupun Polri dari perjalanan dari Polres sampai dengan lokasi PTPN 1. Kemudian setelah di PTN 1 kita ini melaksanakan kegiatan pelatihan Latram. Itu ada TNI, ada Polri, ada ASN. Kemudian kami bersama dengan Pak Bupati yang dalam hal ini diwakili Pak Sekda, kemudian Pak Dandim, Pak Kasdim, dan rekan-rekan dari BTPN bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan latihan Latram ini. Harapannya adalah bahwa latihan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan TNI, Polri, maupun ASN dalam rangka persiapan pensiun, sehingga pada saat mereka pensiun sudah ada pekerjaan atau aktivitas sehari-hari untuk bekal atau mereka bisa ada pemasukan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini ada dua item. Yang pertama adalah masalah pengolahan sampah, kemudian yang kedua adalah pengolahan jamur tiram. Sehingga dari dua topik pelatihan itu bisa bermanfaat untuk rekan-rekan peserta. Kegiatan ini sangat bagus ya, dalam rangka ikut mengatasi persoalan pemerintah Kabupaten Pemalang, utamanya di dalam mengolah sampah. Ya. Jadi memang sampah itu harus diselesaikan tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi dari stakeholder unsur-unsur terkait, sehingga bersama-sama bisa mengatasi persoalan yang dihadapi. Keikutsertaan Babinsa dalam hal ini, pengalaman-pengalaman tersebut bisa digunakan untuk pengalaman yang bersangkutan sendiri untuk diketok tularkan atau disampaikan ke masyarakat agar perlunya memanfaatkan pengolahan sampah sehingga lingkungan menjadi bersih dan asri.